lagi-lagi utang. Banyak doa Nabi SAW yang berisi minta perlindungan dari utang. Entah di Indonesia ini berapa persen penduduk yang punya utang. Negara kita banyak utangnya, rakyatnya sama. Sama, jemaah. Sampai hari ini ana masih sering dapat SMS itu. Ya, tinggal KTP langsung dapat dana tunai. Tinggal ini semuanya. Dan di jalan-jalan antum lihat itu yang namanya flyer-flyer, iklan-iklan agar orang itu berhutang. Memang ada dukungan. Mamanya tinggal bayar sekian, mau rumah, mau kendaraan, mau modal usaha, itu di mana-mana antum lihat iklan-iklan itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang. Maka kita memohon kepada Allah agar negeri kita diselamatkan dari utang. Dan rakyatnya, kalau bicara negeri, negara, pemerintah, ya gimana pemerintah akan selamat dari utang, Ustaz? Kalau rakyatnya masih suka berhutang. Penyakitnya di kita. Jangan suka nunjuk orang. Kita nih penyakitnya yang suka berhutang. Ketika antum tidak suka berhutang, kemudian antum menjadi seorang pejabat, insya Allah antum gak utang. Karena antum berlindung tiap hari, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang, jauhkan hamba dari hutang. Tapi kalau kita sendiri udah suka berhutang, ana membaca jamaah, 70% orang yang pakai mobil Mercy itu utang. Iya, ini di berita resmi. Artinya mereka yang jualan Mercy itu tahu berapa persen sih yang beli kontan? Ternyata hanya 30%. Sisanya, kalau antum melihat orang pakai mobil Mercy, jangan-jangan utang ini. Karena 70%. Orang itu suka berutang. Kalau berhutang karena kebutuhan, ya diperbolehkan. Tapi harus ada niat untuk membayar dan kemampuan untuk membayarnya. Tapi kebanyakan orang berhutang bukan untuk kebutuhan hidup, tapi untuk gaya hidup. Itu yang terjadi, jemaah. Wallahi kasihan. Maka kita nih para ustadz, khususnya antum juga, bagaimana mendidik umat untuk tidak berhutang. Kita didik umat antum jangan mau terbebani. Antum lihat orang-orang kenapa handphone baru keluar banyak yang beli. Sampai ana benar-benar heran, jemaah. Ketika ada sebuah merek handphone baru keluar, itu ngantri orang jamaah. Dia udah punya handphone, dia masih beli lagi. Bukan beli satu, karena kalau beli dua, ana mau buat apa? Oh, ternyata memang ad-dunya mal'una. Dunia ini terlaknat. Terus gimana caranya untuk menghadapi itu semua? Doa. Supaya kita terselamatkan dari hutang. Keinginan berhutang gak ada, punya utang segera lunas.